Kita tinggal bikin warna aja supaya bocah pada senang. Kurang bocah. Namanya bocah. Itu apaan itu? Sirupnya, Bang. Sirup. Iya, sirup bangop, marjan. Oh, marjan lu serba ya. Iya, bikin warna-warni kehidupan. Bikin warna-warni kehidupan. Hiburannya. Iya, buat hiburan bocah. Paling berapa modal semuanya kalau usahanya? Ya, 500 ribu udah bisa dagang. 500 ribu udah bisa jualan. Lagi rame bisa 400-500, Bang. Oh. Wah, ya. Oh, ini tuh. Ya, pagi, Bang. Pagi, Bang. Iya, ini jualan es apa ini, Bang? Es lagi viral, Bang. Es serut pelangi. Oh, es serut pelangi. Iya. Es serut pelangi lagi rame buat anak-anak, jajanan ringan. Ini buat apa ini, Bang? Ini buat cup es pelanginya, Bang. Es cup pelangi. Iya. Oh, harganya berapaan? Harga murah Rp5.000 kenyang. Oh, Rp5.000 kenyang. Iya. Gimana modelnya sih? Ini mah cara lebih gampang, Bang. Kita tinggal bikin warna aja supaya bocah pada senang. Buat hiburan. Jualan ini terinspirasi dari mana? Ya, dari hiburan bocah aja. Hiburan bocah. Namanya bocah. Itu apaan itu? Sirupnya, Bang. Sirup. Iya, sirup bangop, marjan. Sirup bangop, marjan, lu serba ya. Iya, Bang. Kan ada varian warna. Ini segini harganya 5.000. Iya. Buat bikin warna-warni kehidupan. Bikin warna-warni kehidupan. Oh, ini pakai ini. Iya. Supaya ada topping-topping warna. Oh. Ini lo mau? Ya. Begitu, Bang. Nirul. Nirul, kamu lo. Ini Arul. Oke, Arul. Iya, Arul sama kamu. Berapa, Bang, bayar, Bang? Ah, udah biarin, Bang. Ini jualannya udah berapa lama? Udah ada setahunan lebih, Bang. Ya, setahunan. Iya. Sudah papanya deh yang makan. Ya, makasih, Bro, ya. Oh iya, makannya deh, makan. Yuk, makan. Ada, Bang, es kepal Milonya juga ada. Buka jam berapa ini bukanya? Buka dari jam 9 pagi, Bang. Buka jam 11 pagi sampai dengan selesai. Sampai sehabisnya aja. Dagangnya di mana aja, Bang, ini? Biasa di keramaian-keramaian bocah aja. Iya. Ini esnya digimanain kalau aja ini di serut? Es kita serut sendiri, manual. Oh, es serut sendiri. Iya, manual. Bisa pakai mesin juga bisa, Bang. Ini sirup ada udah beli langsung ya? Iya. Sirup tersedia di Alfamart juga banyak. Ini toppingnya iya. Apaan aja? Ada kacang, teres, keju, banyak toppingnya, Bang. Ada kacang, ada Milo, ada keju. Ada keju banyak. Iya. Ini sendiri atau udah beli, Bang, jadi? Oh, dibikin sendiri, Bang. Bisa diolah sendiri, bisa. Oh, dibikin sendiri nih. Iya. Ya? Dari ini mangkok-mangkok ini. Mangkoknya ya? Udah tersedia di toko plastik banyak sekarang. Ya, ini kertas seperti iya. Apa ya? Kertas kepal gambar. Milo pakai ini. Ya, kertas kepal Milo pakai gelas gitu. Gimana, Bang, jualan ini lumayan? Ya, alhamdulillah aja, Bang. Buat sekarang-sekarangnya alhamdulillah lumayan lah ya. Jualannya di sekolahan atau mangkal di pasar malam? Di sekolahan, pasar malam, ya keramaian-keramaian bocah hiburan. Kan kita dagang hiburan, Bang. Dagangnya sambil hiburan ya. Iya, buat hiburan bocah. Awet muda dapat istri baru lagi. Wah, lagi udah minatnya istri baru lagi. Aduh. Abang bisa punya istri baru juga, Bang. Kepal Milo. Ini kepal Milo ya. Oh, kepal Milo. Ah. Kepal Milo. Ini Milo asli ya. Milo asli. Bukan Milo bubuk ya. Milo asli.
boleh jadi inspirasi motivasi juga ya. Oh boleh dong. Orang jauh lah. Namanya kita sama-sama usaha, boleh silakan. Mudah-mudahan ada rezekinya juga tuh bang. Ini kalau usaha begini modalnya berapa bang? Enggak terlalu banyak. Paling meja sama ini doang. Oh iya ini modalnya meja ya? Iya bang. Gitu. Iya. Paling berapa modal semuanya kalau usaha? Ya 500.000 udah bisa dagang bang. 500.000 udah bisa jualan. Iya. Ini masih pak cari bisa untuk berapa? Nggak tentu bang, kalau lagi rame bisa 400-500 bang. Oh, ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang di musim panas seperti ini ya. Iya, pas cocok buat kesegaran. Buat kesegaran tubuh. Jadi yang viralnya kayaknya ini yang ini nih. Pelangi. Es pelangi. Iya, kan ada warna-warni kehidupan. Ada warna-warni kehidupan ya. Iya. Iya boleh. Buatin satu lagi bang, es pelanginya bang. Kayak lagi penasaran nih soalnya nih. Iya. Oh ini es serutnya dibikin sendiri. Iya, bisa manual, bisa pakai mesin ya bang. Iya. Kalau pertama-tama manual aja dulu, cari modal dulu. Betul betul. Oh itu harus apa itu? Ini vanilla blue. Vanilla blue. Iya. Oh ini sirup. Ini sirup bango. Oh, iya. Bango yang bisa terbang. Oh sirup bango ya? Iya. Oh, apa sirup marjan? Ini marjan. Marjannya jangan yang kawe-kawe ya, supaya anak-anak pada betah. Betul, jadi kualitas ya. Iya, selera mah jadi kualitas. Biar betah itu, iya. Jadi biar betah rasanya, jangan ditenggorokan gak ya. Iya, nggak ngerusak anak-anak lah, kita jaga juga. Ini apa mesis? Mesis. Ini Oreo ya bang ya? Oreo. Oreo. Oh, Oreo. Kasih lengkap aja supaya anak-anak senang, kasih keju. Oh, 5.000 udah dapat oh, lengkap. Oh, pakai lengkap dong bang. Wah, murah banget bang. Rekomendasi ini. Wah, jadi saya juga pengen penasaran ini soalnya. Ini tuh. Serut ya. Ini serut apa namanya bang? Soalnya ini menarik banget ada ini. Kalau saya namanya labone bang. Labone apa namanya? Untung semua. Hah? Untung semua. Untung semua. Iya. Abang asli mana sih? Asli mana aslinya? Saya orang itu Sumatera. Sumatera, iya. Berapa lama yang merantau di sini? Ya. Baru 8 tahun. 8 tahun. Iya. Sebelum jualan ini jualan apa? Merintis ini bang. Merintis. Oh. Biasanya orang Jakarta tuh orang muda. Nah, sekarang udah bercampur, udah berbaur. Apa-apa. Oh. Yang penting. Iya. Yang penting berkah. Iya. Ini murah banget. Iya. Bolehlah buat teman-teman yang mau usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah ya. Iya. Yeah. Dijualan di dari rumah juga bisa ini kalau di rumah gitu. Iya. Yeah. Ini cuma 5.000 abang ini murah banget. Buat jadi motivasi aja ini. Kan ini makin laris nih. Warna-warni kehidupan bocah. Iya. Ini jualan di mana aja nih? Di pasar malam, di keramaian, ada lomba-lomba juga ikut bang. Oh gitu. Iya. Ini kalau orang ada yang nanyain lokasi nih, di mana aja jualannya? Lahan, keramaian. Oke. Ini bang, ya, dulu, bang. Oke, siap. Terima kasih ya bang. Hei, ini dia nih es kepal. Bukan es kepal nih, es serut. Es serut apa tadi bang? Hah? Es serut pelangi. Es serut pelangi. Oh iya, es serut pelangi. Tapi udah agak luber nih tadi. Udah luber-luber dikit karena nunggu dulu coba kita. Ini udah jadi ini abang. Udah dari tadi air nih. Iya, pak es pak. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah rasanya es. Coba. Langsung aja diseruput nih. Bismillah. Mana? Bagian terusnya. Ini anak. Ini karena dari tadi udah ini nih udah kena air, kena air. Biarin. Segar banget nih musim panas begini, apalagi nih. Segar, cocok banget kalau untuk jualan di daerah kalian ya, di mana daerah tempat masing-masing lah. Harga jualan ini abangnya tadi berapa? 5.000. 5.000 ya bang ya. 5.000 nih. Tuh panjang banget nih sampai bawah liatin tuh. Tuh mix, itu mixu bang. Mixu nih. Wih, mixu 5.000. Murah banget tuh. Coba.
udahlah seger lah. Rekomendasi nih 5.000 murah. Oke, sip lah. Jika terinspirasi dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.